Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali ketemu saya. Untuk kali ini saya akan berikan video tutorial bagaimana cara membuat kopi Vietnam yang baik dan benar. Jadi barang-barangnya sudah saya siapkan, mulai dari drip setnya sampai kopinya semua kita impor dari Vietnam, guys. Oke, silakan melihat video saya. Terima kasih sebelumnya. Dan jangan lupa, guys, subscribe gratis, like pun gratis, semuanya serba gratis, guys. Oke, thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, selamat malam. Untuk sesi sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat menyajikan kopi Vietnam. Jadi pertama gula pasir, guys. Oke. Gelas. Nah, ini saringannya, coffee dripnya. Langsung kita impor dari Vietnam, guys. Ini air panas, hot water. Ini Vietnam coffee. Wah, baunya beda, guys. Bau Vietnam. Kopinya beda. Nah, seperti kopi yang umum di Indonesia. Ini agak kasar. Robusta super. Nah, ini seperti ini. Oke. Ini buat junior ini, nanti minta jatah. Oke, pertama kali yang kita mulai adalah kopinya. Ini posisi harus di atas. Di atas gelas, di situ gulanya terakhir, guys. Nah, seperti di kopi Indonesia, ini Vietnam, guys. Bukan Indonesia, guys. Satu, dua. Tiga sendok teh, guys. Tehnya teh Vietnam juga, guys. Setelah itu kita tuang airnya panas, guys. Baru kita tutup aja, guys. Oke. Lumayan lama ini. Kita tunggu. Oke, biasanya satu cup ini kurang lebih 30 detik sampai 45 detik kurang lebih. Baru kita isi. Kita tutup, guys, biar aroma kopinya tetap terjaga. Oke, guys. Oke, nanti akan kita coba sajikan dengan gula. Terima kasih, guys. Selamat menikmati. Kopi Vietnam. This is Vietnam coffee, guys. Okay, how to make a Vietnam coffee.
pas kopinya. Oke guys, sudah 10 menit kita cek, sudah habis airnya. Masih ada sisa-sisa sedikit. Nah, di situ kita taruh di sini, guys. Nah, terus gulanya sesuai selera. Ya bagus, jangan terlalu banyak gula, guys. Nanti kena penyakit gula. Gulanya sedikit aja. Coba di tes. Pahit. Pahit, guys. Satu sendok makan. Saya kira cukup. Satu sendok teh, guys. Satu sendok teh. Oke. Okay. Selamat menikmati, guys. Selamat menikmati. Enjoy, guys.